Selamat pagi semuanya fans kucing petani. Jadi di sini saya akan mengulas perbandingan makanan saya dengan kucing saya, guys. Aduh, alhamdulillah. Jadi ini makanan bosnya kalau pagi, guys, ini. Terong. Alhamdulillah. Bawang putih, sawi. Sedangkan makanan kucing saya, guys, ada Royal Canin, ada Proplan, ada ikan bandeng, guys. Nah, ini dua kali dimasak, guys. Ini masak pertama segini, nanti satu kali lagi kita masak segini lagi, guys. Jadi untuk makanan mereka ini, guys, ini nih. Nah, sebagai pria jomblo, ya beginilah keadaan rumah kami, guys. Rumah sederhana, ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita ini selalu bersyukur apa yang Allah titipkan kepada kita, ya. Nikmat apapun itu kita harus pandai mensyukurinya, ya. Nah, itu kucing saya itu ganteng nanti kalau besar itu, guys. Itu namanya Android. Jangan dulu, belum dimasak aku makan pula. Jadi hari ini saya akan masak, guys. Dan ini untuk kucing. Ini kalau pagi dia makan ini, guys, sebelum ikan masak. Jadi untuk mengganjal perut mereka sementara pakai ini. Habis itu baru makan ikan. Habis itu bosnya pergi kerja. Itu mereka sudah siap-siap. Ya, oke, okay, guys, kita masak ikan dulu, guys, untuk kucing. Bagaimana pula angkat nih? Aduh. Ini untuk masak pertama, guys, ya. Ini untuk masak pertama, ya. Bukan yang terakhir. Nah, habis itu, nah, begini kalau kita menjadi petani bujang, guys, masak sendiri, cuci baju sendiri. Tapi ini akan memacu kemandirian kita, ya, untuk berusaha. Aduh, mana pula sendok ini? Oh, ada, guys. Ding 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 ding. Oke, guys, kita akan masak-masak. Ini namanya masak manual, guys. Waduh, mana pula ini? Ini, guys, nah, terong ini akan habis dalam waktu 1 minggu. Karena dicicil-cicil. Hey, boy. Itu sudah siap-siap mereka. Iya, sebentar, baring dulu. Jangan ribut lagi, ya. Baru masak juga kok ribut aja kerjamu. Oke, guys. Langkah pertama, tuangkan bawang merah. Bawang putih. Sawi terakhir, guys, karena dia cepat masak, ya. Aku tuh senang sekali tentang masak-masak, guys, ya, makan sederhana. Susah pula nih. Nah, inilah perbandingan makanan kita, guys. Syukuri apa yang ada, guys. Yang penting kita yang punya akal, ya, kita makan apa adanya, yang penting halal. Dan ini untuk kucing. Ini untuk bos. Aku banyak piara kucing jalanan, guys, ya. Kalau tergantung perekonomian kami, guys. Kalau terlalu agak menurun sedikit, kita hanya makan Proplan, Royal Canin kayak begini, guys, ya. Royal Canin, Proplan, RC. Kalau perekonomian bagus, kita makan ikan banyak, guys. Tergantung doa mereka nih, kucingku nih, kucing jalananku nih. Kalau doa mereka bagus, mereka makan enak terus. Tuangkan terong. Thank you.
saya itu senang makan sayur-sayuran guys ya, seperti sawi, kacang panjang, buncis, terong, bayam. Kalau mau makan enak sanggup aja kita beli guys, beli ayam sanggup aja. Oke guys, masih bagus artinya. Mereka ini sudah siap-siap nih. Nanti kita renovasi rumah guys. Kita bangun sarang burung dulu ya. Kita selesaikan sarang burung karena sarang walet itu menghabiskan dana sekitar 100-120-an tuh. Bisa sampai 130-an guys. Belum kita beli akinya, beli tenaga surianya, beli pikirnya, belum lagi kita lapis-lapis sekat-sekat di dalam ya, masih banyak guys. Sudah mulai kelihatan enaknya guys. Ini aku masak sembarang aja guys ya, yang penting begaram sudah jadi lah sudah nih. Kalau kucing guys, kalau masakan ikan untuk kucing jangan dikasih bumbu ya, masak murni aja. Ini masak pertama guys ya. Habis ini kita masak lagi, baru mandi berangkat kerja. Jadilah sudah. Yang penting sudah panas-panas, jadi sudah ini guys ya. Tidak perlu yang terlalu mewah. Yang penting bagaimana rasanya pas di hati, pas di tenggorokan, pas di perut, dan halal. Itu mereka tuh kasihan tuh guys, lagi menunggu aku tuh. Apalagi si kembar tiga nih. Bentar ya, aku bakar ikan dulu masakannya. Sabar, sabar. Aku ini enak atau enggak guys, enggak masalah. Yang penting sudah aku yang masak guys. Tidak peduli. Yang penting halal. Hantam saja guys. Terong dicobain, terong. Apa juga lama betul masa ini bang. Alhamdulillah pas rasanya. Aduh. Sorry guys, hampir tumpah. Eh.
Lalu sudah menjalan. Ya guys, salam kucing petani. Ini sudah masak ini guys. Tinggal tunggu ikan kucing. Sudah mendidih juga dia guys. Tuh guys, warnanya sudah mantap, sudah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kucing petani.